Hai Clara, hai. Makasih sudah nunggu. Kayaknya nggak lama saya nunggunya ya. Baru pesan juga. Baru pesan juga. Sendiri aja kesini? Sendiri. Masih syuting di Inet? Udah lagi break. Jadi siapa waktu itu? Waktu itu saya jadi Nadine. Nadine? Karakternya seperti apa itu Nadine? Nadine itu karakternya dia lemah lembut sih. Oh beda kayak kamu ya? Aku kayak lemah lembut gitu ya. Terus sabar, orangnya pengalah. Kayak aku juga. Oh gitu, nggak jauh beda ya. Berarti saat mengeksplorasi karakter Nadine nggak susah dong? Ada yang beda dikit sih. Kalau hobi apa selain di? Hobi aku itu traveling. Traveling? Kenapa traveling? Karena aku suka mengeksplor hal-hal yang baru aja. Paling jauh pernah kemana travelingnya? Israel. Berarti holy trip? Iya, karena aku bisa ngeliat hal-hal baru yang nggak ada di tempat aku ini, di Indonesia gitu. Oke, okay. Kamu pernah dengar psikometri? Psikometri? Belum. Psikometri adalah kemampuan dari pikiran kita. Kan katanya tiap objek, jika pemiliknya sudah punya cukup lama, maka sebagian karakteristik dan vibrasi energi dari pemiliknya juga akan diserap sama objeknya. Tiap objek manusia itu juga ada signature dari pemiliknya. Jam ini pasti lebih dari setahun ya? Betul. Okay. Dan ternyata dia ngebahas tentang psikometrik tadi. Terus dia langsung bisa nebak ini udah lama dan emang udah benar gitu. Oke, okay. Betul nggak ya kalau itu pemberian gitu? Iya, pemberian. Betul ya? Oke, okay. Nah ini bisa diteruskan. Gitu. Nah, kenapa saya tahu itu? Nah, coba dilihat di sini. Kelihatan dari betapa saya nggak bilang pudar ya, talinya dan warnanya dari abu-abu menjadi hampir putih, iya kan? Nah dari sini saya bisa tahu bahwa ini memiliki nilai emosional. Kalau nggak kamu udah ganti jam, gitu. Nah jadi bisa dikembangin dari situ. Partly menggunakan deduksi, sebagian menggunakan intuisi juga. Apa maksudnya? Sebenarnya ini udah lama, cuman aku dulu sempat jarang pakai. Terus akhirnya kemarin pas film aku pakai ini dan jadi continuity, jadi kayak dipakai terus sampai akhirnya kayak gini juga bentuknya. Oh oke, okay. Kan kamu aktris, jadi bilang gitu ya, berperan juga sama karakter. Nanti saya mau melatih kemampuan psikometri kamu. Oke. Okay. Bukan menggunakan objek saya, menggunakan objek orang-orang yang ada di sini. Okay. Biarin ini di sini sebentar ya. Permisi, boleh minta waktunya. Oke, okay, kan kelihatan mereka profilnya beda-beda dong. Iya. Karakternya beda-beda kan? Iya kan? Bawa objek-objek pribadi dong. Mungkin ada di saku gitu yang bawah. Kamu ada di mana? Ada di tas. Oke, okay, jadi gini. Saya kasih amplop. Masukin objek itu, jangan sampai saya lihat. Terus masukin di segel. Gitu. Nah, kamu ke sana masukin. Nanti kesini lagi. Iya. Balik badan. Nah, saya contohin dulu ya. Nah, nanti objeknya kan kita nggak tahu objeknya apa. Udah. Oke, dikumpulin semuanya, diacak-acak. Oke. Bisa berhasil, bisa gagal ya. Mau acak-acak dulu. Oke, okay. Ambilin saya satu ya, mana aja. Oke, okay. Pipih. Apa ini? Cincin? Ya, yeah, I know. Dari cincin ini, saya bisa melakukan deduksi bahwa ini kemungkinan besar adalah sebuah pemberian. Kenapa begitu? Karena di sini ada tulisannya. Iya, jelas dong. Mungkin nggak pemilik ini laki-laki? Ya aku sih bingung karena ya cincin kan cowok-cewek pun bisa make gitu. Mungkin aja. Ada nama Gita di sini. Oh, berarti cowok nih kayaknya. Nah, jadi dari cincin ini menurut saya ini pemberian, begitu. Dan kenapa ini ada di sini? Kemungkinan besar ini ada ikatan emosional antara pemberinya. Kalau enggak, dia tidak mungkin memakainya atau menjaganya sampai sekarang gitu. Dan pemberi cincin ini menurut saya masih ada di dalam hidupnya orang itu.
Dari objeknya saya juga bisa melihat orangnya suka memendam perasaan daripada mengekspresikan perasaannya. Kadang yang muncul di mukanya itu bukan sebetulnya itu yang muncul gitu loh. Tidak mau bergantung pada perasaan orang lain. Tapi di sini orangnya mudah bergaul, temannya banyak, ngemilih-milih teman gitu. Ada di sini apa? Kamu tulis ini amplopnya, saya pegang aja. Tunjukin ke pemirsa di rumah.